inilah dia base kita, guys. Kalian lihat. Ya, ini saya sampai enggak tidur kemarin bergadang buat beginian, ya. Seharian banget saya main Minecraft, ngebuat ini. Ini jadi kayak gravitasi-gravitasi gitu ya, kayak apa ya? Mr. Strange ya. Apa sih itu, lupa ya? Ya pokoknya yang pahlawan itulah, mirip-mirip ya. Tapi di sini saya ngebuatnya yang mudah aja, jadi buatnya vertikal. Vertikal apa, Pak? Yang samping horizontal ya. Ngebuat ke samping, lurus dan juga agak miring ya, bagian miring. Biar nggak ribet, karena kalau buat yang circle, yang linker, kayak saya pengennya buat yang kayak linker-linker tuh ya, cuman nggak semasukan juga, karena saya buatnya yang segitiga ya. Kalau dibuat lingkeran, kayaknya nggak masuk aja bagi saya. Jadi saya buat begini aja, buat kotak. Tapi dia di lain sisi ada dua gitu ya, jadi kayak berlapis. Terus juga ini segitiganya nih, guys ya, tuh yang seperti saya bilang sebelumnya, di bagian atas, tapi itu masih setengah, belum selesai. Saya capek ngebuatnya, serius dah. Kemarin ngebuat ngelengkapin bawah. Nah, bagian bawah juga sudah ada yang saya ubah sedikit, guys ya. Kita akan langsung lihat fisik dari luarnya, udah kelihatan ya begini ya. Kira-kira ini ada kayak piramid atas bawah. Dan di bagian sini dalam, ini belum saya ubah atau memang bakal begini, saya juga kurang tahu ya. Ini rasanya pengen saya ubah karena kelihatannya masih nggak enak aja polosnya. Mungkin saya bakal ganti putih aja mungkin. Dan di bagian sini untuk jembatan ya, saya tambahin pencahayaan dikit biar nggak terlalu gelap. Dan nantinya ini bakal saya buat dari kaca lah, yang bagian item-itemin ya, biar dia lebih kelihatan bagus dan bisa lihat ke bawah gitu ya. Dan kita akan coba ke sini ya. Jadi di sini saya buat elevator air biar kita bisa naik ke atas, guys. Tuh enak banget kalau untuk naik ya. Jadi karena base-nya bakal dibuat di atas dan challenge seolah belum selesai ya, saya pusing banget. Jadi mungkin saya bakal kelarin yang ini dulu, nanti saya akan langsung buat yang ini, yang olah kali ya, yang challenge dia kemarin buat rumah diamond. Nah, jadi inilah posisinya bagian atas, guys. Jadi bagian bawah, atas ini bakal dibagi dua nantinya. Ini pembatasnya ya. Mungkin saya bakal buat kaca, pakai kaca keseluruhan ini ya, cuman satu blok ini ya. Jadi dibagi dua, bagian bawah saya nggak tahu bakal diisi apa, mungkin bakal diisi tanaman. Di bagian atas ini rumah-rumah kita nanti ya, setengah ini sampai ke atas itu bakal bagian ruang tamu lah ibaratnya. Karena kamarnya bakal dibedain lagi, dibuat ruang enchanting roomnya beda lagi. Terus buat apa lagi saya nggak tahu juga. Nanti bakal dipakai blok-blok yang agak buat ribet lah ya, ibarat kayak diamond, kayak challenge seolah ya. Jadi mungkin saya bakal penuhin ini dulu dan saya bakal lanjutin lagi ya. Nah, ini guys, saya sampai ada kelupaan ya. Ini seharusnya bagian tengah, ini kan ada 3 lapis ya. Ini stair, full block, dan stair lagi. Dan di bagian full block ini saya bakal ganti pakai glowstone atau kayak gitu ya, contohnya tuh. Kelihatan kan? Jadi dia tuh ada penerangan deh. Karena saya lihat-lihat, ini kan bagian samping semua tuh ya yang saya kasih penerangan glowstone. Saya sebenarnya mau pakai si lantern, cuman si lantern nanti ya. Mungkin episode berikutnya lagi nanti saya bakal cari Ocean Monument untuk buat farm guardian mungkin ya. Jadi lampunya lebih bagus warna putih gitu kan. Dan di bagian penerangan, nah ini juga belum tangganya. Apa jembatannya belum dikasih lampu ya, lupa. Jadi itulah ya. Jadi sambil saya ngisi atas nanti, mungkin nanti atasnya mungkin saya bakal isi dulu yang bagian ini biar ada garis terang gitu ya. Di bagian tangga nih, jembatan juga belum. Oke guys, jadi beginilah kira-kira wujud base kita ya. Hampir selesai, hampir ya. Bayangkan ini belum selesai, guys. Saya sudah berapa hari ngerjain bagian atas doang loh. Dan itu kalian lihat kalau dari bawah ini kelihatan gak ya? Kayak seperti wajik. Apa ya? Mau buatnya linker cuman kayaknya nanti terlalu lama ya mau ngedesain. Kayak cincin ini loh. Ngelingker berapa kali salah ngebuatnya. Ribet banget. Jadi intinya beginilah base kita ya. Dari basic luarnya itu kayak piramid terbalik. Terus ada cincin di bagian tengah, di bagian bikin juga. Nanti rencananya saya bakal buat satu dua lagi ya. Jadi di setiap bikin itu ada 3 cincin seperti melingkar di antara auranya gitu ya. Ini adalah challenge dari Ola, guys. Jadi challenge Ola, challenge Ola kita sudah selesaikan ya. Sekarang kita akan coba naik ke atas. Nah, di bagian sini juga nggak tahu saya sudah kasih tahu belum ya. Saya lupa terus ya, soalnya buat satu episode ini berapa hari saya buat ya. Bagian sini saya buat kayak apa ya, terbang-terbang begitu, apa sih? Kayak Iceland, Sky Iceland gitu ya. Island, Sky terbang, Sky terbang. Pulau terbang gitu ya. Nah, di sini saya buat 4 pondasi. Di sini kayak apa ya?
sebelum datangnya itu dibuat kayak tugu-tugu gitu ya. Dan sekarang kita akan coba naik. Di sini saya buat elevator air ya, tapi belum selesai guys. Saya kali ini cuma pengen nunjukin challenge dari olah sudah saya buat ya. Nah ini guys, lihat di bagian sini itu kalau orang ada yang kejatuh di sini ya, nanti saya bakal buat pintu lah di sini ya. Bukan pintu sih, kayak apa ya, air atau apa itu, nggak tahu juga nih bagian lantai bawahnya. Saya bakal isi apa nanti ya. Pokoknya kalau terjatuh nanti ada pintu di situ untuk naik lagi ya, biar bisa keluar. Oke, ini pintunya, kita bakal keluar. Nah, jadi masih kosong melompong guys ya. Belum saya isi sama sekali. Jadi di bagian tengah ini adalah pusat dari semua tempat ya. Nanti bakal diisi apa nggak tahu, tempat baca atau perpustakaan atau apa ya. Di situ bagian kamar, nanti di sini entah tempat enchanting atau apa, di situ kamar saya mungkin. Dan di bagian sini juga nggak tahu apa nanti ya. Pokoknya di setiap sisi bakal saya isi tempat lah ya. Nah di bagian sini adalah challenge dari Ola guys. Jadi rumah diamond, berapa hari saya ngebuat ini, sumpah susahnya. Itu guys ya. Saya buat pencahayaan di sini biar tidak terlalu gelap. Karena kalau disesuaikan dengan yang ini ya, kita pakai blok hitam. Saya bingung mau taruh kaca, bukan kaca sih, mau taruh lampunya di sebelah mana. Jadi saya taruh slab aja biar menutupin, biar lebih kece kayak cincin ya. Di sini inilah rumah diamond ya guys. Belum diisi apa-apa, yang penting saya udah buat rumahnya. Bukan belum diisi apa-apa sih, udah diisi kasur 2 untuk tidur kita ya. Terus ada pembakaran sedikit, ada penyimpanan sedikit. Ya simple aja, yang penting rumahnya jadi. Dan di bagian sini kan bingung ya kalau mau turun gimana. Soalnya ada yang nggak pakai elytra, misalkan kayak Ola kan kagak ada elytra. Jadi cara turunnya gimana? Karena ini nggak bisa turun dari situ ataupun dari mana? Dari sini guys. Jadi ini langsung menuju ke bawah. Tuh. Jadi jangan takut, di bawah sini sudah saya siapin air untuk jatuh dari atas ke bawah sini biar nggak mati ya. Dan sekarang untuk penilaiannya mungkin saya bakal ajak Ola dulu biar dia lihat challenge-nya udah kelar ya, berapa hari buatnya. Oh ya guys, saya juga lupa kasih tahu. Jadi sebelum Ola masuk ini saya sempet jalan-jalan ya. Jadi nyari resort. Apa sih ya? Resource gitulah ya. Jadi saya dapat kaktus dan berbagai macamnya. Saya juga ke terumbu karang. Mana ya? Pokoknya di wadah ini apa sih namanya? Salker ya. Saya lupa yang mana karena salker saya ada 5 dan buka sesuatu malas banget. Jadi saya dapat terumbu karang, dapat lampu ocean itu, bukan lampu ocean, lampu yang di apa? Kayak lilin-lilin itu ya. Jadi saya ambil banyak, dapat kelp juga. Nanti saya buka buat farm kelp. Semuanya sudah cukup ya, sudah dapat semuanya. Dan untuk beacon yang warna hijau emerald, saya bakal warnain pakai kaktus. Saya bakal buat farm otomatisnya juga nanti ya. Oke, langsung aja kita skip. Ada olah. One eternity later. Enggak, adek mainin, adek gerakin lihat rumah modern adek, rumah gold. Cepat. Cepat nih sini. Ya sini. Nah, oke guys, jadi saya lagi sama Ola ya. Ini berhubung akunnya enggak tahu Minecraft-nya error si Ola. Kenapa deh itu? Enggak tahu filenya itu loh. Nah, jadi filenya enggak tahu HP-nya kenapa ya, HP-nya mulai mengentang. Jadi ini akan saya tunjukin ya. Nah, ini deh, best kakak gimana deh? Gimana? Bagus. Ih, tumben ngomong bagus, biasanya ngatain terus. Nah, ini tempat kita naik ya. Dan kita akan coba naik dan kita akan lihat guys pendapat Ola tentang rumah diamondnya ya. Nah, ini kakak buat tangga untuk naik, bukan tangga tuh. Tahu enggak adanya apa? Elevator air. Wih, bisa naik ke atas. Didorong air. Nah, tapi mampet di sini belum selesai. Ini kita naiknya dipencet dulu ke atas. Oke, sudah sampai. Jadi di sini bakal kita buat tempat Ola nge-gym. Mana ada. Nanti dibuat isi apa nih? Ini kan luas nanti. Ini mau diisi tempat ruang tamu lah ya. Nah, ini dia rumah Ola nih. Challenge Ola berhasil kakak selesaiin tuh. Adek lihat. Tuh, kita siangin ya biar terang. Adek lihat deh, perjuangan kakak berapa hari, berapa malam bergadak ngebuat rumah Ola. Tuh, gimana? Bagus. Nah, tuh lihat tuh, dalamnya. Wah, belum ada isi. Ini kasur. Ini kasur. Ini kan warna biru.
Oke, kita ganti ya. Ini kasurnya kasur kita berdua. Ada yang kanan apa kiri? Terserah ya. Kiri. Oh, ada kiri? Nah, yang kakak kanan. Gimana rumahnya tuh? Udah kakak buatin rumah diamond? Bagus. Nah, tumen biasa ngatain. Nah, ini adek kalau naik ke sini nanti kalau main ke sini, ini kan masuk sini. Lewat situ kan enggak bisa turun. Ya turunnya lewat sini, adek. Turunnya adek lewat sini nih. Ya, langsung jatuh ke bawah itu ada air. Tuh, jangan takut. Iya. Nah, gitu. Jadi kalau adek main nanti ini rumah olah ya. Nanti kakak buat rumah sendiri yang lebih bagus daripada diamond. Gold. Gold. Kok gold? Gold mah rumah Mobile Legend. Nah, jadi gitulah guys ya tanggapan si Ola ya. Kita udah buat rumah diamondnya. Udah susah payah nyesain ini dan akunnya tiba-tiba error si bocil, kenapa enggak tahu. Dan mungkin saya juga episode selanjutnya bakal bener-bener yang lain atau pindah-pindahin farm dulu ya. Tempat ini mulai padat walaupun enggak terlalu padat tapi mulai mengganggu ya. Soal di bagian sini bakal saya bersihkan dan buat lebih luas lagi biar lebih kece. Dan ya, terima kasih buat semua yang sudah nonton. Saya Ola. Saya Ayanoyan dan juga Ola. Jangan banyak terima kasih. Bye bye. Salam. Aku cek.